Sekarang saya lagi ada di sekitaran Jatinegara, tepatnya di Jakarta Timur lah ya. Alright, kita mau ngapain sih? Gua tuh pengen motovlog. Wih. Di pasar Jatinegara, tahu boleh masuk apa enggak? Kita lihat situasi Jatinegara tuh saat sepi seperti apa sih gitu loh. Ini kita udah mau masuk, dibuka apa enggak saya nggak tahu nih. Oh, inilah pasar Jatinegara saat sepi guys. Banyak toko tutup. Alright, Pasar Jaya Jatinegara Trade Center. Kita belok kiri dulu. Biasanya di sini, ramenya minta ampun, guys. Ini ada beberapa toko warung. Wih, ABG. Wah, ditutup guys. Sini ditutup. Ini baju-baju terus parkiran semua di sini nih guys. Sepi. Wah, kita belok kiri ya. Iki lo. Situasi pasar Jatinegara saat tidak ada pengunjung. Siapa yang udah pernah kemari guys? Coba lo belanja apaan terakhir belanja di sini guys? Tapi yang pasti ini banyak juga sih toko-toko. Cuman kita balik lagi aja ya. Kayaknya udah rumah rakyat di situ. Kita balik. Alright, banyak sampah plastik. Ini paya pedagangnya mana ya? Mungkin udah busuk kali. Ada beberapa yang jualan. Inilah suasana pasar Jatinegara saat tutup. Nah, itu boleh pintu keluar, boleh pintu masuk, tapi kita putar balik nanti, guys. Nah, ini pasar Jatinegara halte busway. Nah, ini dari pintu apa nih?
dari pintu timur. Ini, wah elah, ini pedagang di sini banyak banget, guys. Pintu keluar pasar timur tuh. Ini tadi kita udah lewat sini, cuman gak apa-apa. Tadi kan kita yang bagian timur. Nah sekarang kita yang bagian selatan. Wih, gaya-gayaan. Kalian tahu aja loh, selatan timur. Oke, ada yang tahu nggak pasar Jatinegara itu? Mereka bukannya jam berapa? Ya udah pasti pagi lah, ya kan? Duh, baunya guys, ampun deh bau tai. Ini dia. Ini pasar yang lo sayur-sayuran tadi itu, mungkin di situ. Nah, ini baju-baju di gedung sana. Tapi kita nanti puterin dulu sekali lagi. Coba guys, sekali-sekali deh ke pasar ini deh. Belanja apa kek gitu, atau jalan-jalan doang. Ini di dalamnya, waduh, sumpek, udah kayak Tanah Abang. Itu loh guys. Jadi sengaja saya di lebaran ini, di hari lebaran ini nge-review seperti apa sih sepinya gitu loh. Pasar itu sepi saat hari raya Idul Fitri, habis itu udah dia pasti rame lagi gitu loh. Tidak ada liburnya pasar. Minggu juga buka, Jumat juga buka. Tapi kalau Idul Fitri semuanya shutdown. Some of them they go back to the hometown, pulang kampung. Some of them they celebrate for celebrate Idul Fitri, hari kemenangan. Tuh lihat. Nah ini sayur-sayuran guys di sini guys, yang tadi kita belok kiri itu sayur-sayuran semua tuh. Ada yang jual pisang apa. Nah itu los ayam nih, ini los ayam. Ayam daging. Gitu loh guys. Oke. Nah, orang tadi perhatiin kita nih motor bolak-balik ngapain nih gitu. Di pasar Jatinegara ini lo mau beli apa aja ada guys. Oh, mau beli janur buat pernikahan nih, di sini tempatnya guys. Gitu loh guys. Nah sekarang kita keluar. Keluar guys. Dari pintu barat. Alright. Ini dia saat Jatinegara saat libur Idul Fitri di tahun 2021. Begitu. Oke. Kita ke pasar pagi, guys. Ke pasar pagi. Seperti apa? Ini bangunan-bangunan zaman dulu guys yang dilestarikan nih.
Sampai ketemu di pasar pagi.